Oleg Saki sudah diizinkan untuk mencicipi manisnya cinta setelah genap berusia 18 tahun pada tanggal 26 November lalu. Namun sayang, Alexa enggan membuka identitas kekasihnya tersebut karena ingin privasi kehidupan asmaranya tak diketahui publik. Ya pacar enggak ya? Ini kok tahu enggak ya? Sendiri mulu ya kan. Ini mancing banget deh. Mancing banget. Ada enggak ya? Ada deh. Kepo banget sih. Kepo. Ini pertanyaan kepo banget, sumpah. Alexa enggan membuka identitas pria yang berhasil merebut hatinya itu. Penyanyi cantik ini ingin kisah cintanya menjadi kehidupan pribadi yang tak perlu diketahui orang. Akan tetapi, kabarnya orang tua Alexa belum merestui hubungan asmaranya tersebut. Belum sih. Maksudnya, no. Ya rahasia lah. Apaan sih? It's a privacy, which I don't want to... bukan selektif sih, I'm more... private about my relationship. Aku nggak pernah umbar-umbar yang terlalu gimana, jadi ya mana-mana pun aku sendiri dan sama teman-teman aku. Paling ya kalau channelnya ketemu ya ya tetap ketemu lah. Maksudnya kalau lagi I'm old enough to have a boyfriend, maksudnya umur juga udah 18 tahun udah boleh pacaran lah ya. Jadi orang tua juga udah nggak apa-apa pacaran, kalau mau pacaran yang penting yang benar dan ya udah bisa ngejaga diri.